Dan kita akan melihat kabar berikutnya, Agita, di masa kampanye pekan kedua pertarungan calon presiden dan calon wakil presiden ini semakin ketat. Ya, tim pendukung Capres-Cawapres mulai sesumbar pemilihan presiden 2024 akan berlangsung satu putaran saja. Namun, mungkinkah pilpres satu putaran akan bisa terwujud? Atau jika ada yang harus tersingkir, siapa yang terjungkal di laga perdana? Di masa kampanye pekan kedua, pertarungan calon presiden dan calon wakil presiden semakin ketat. Masa kampanye yang relatif pendek, kurang dari 3 bulan, dimanfaatkan masing-masing kandidat untuk meraih sebanyak-banyaknya suara dukungan. Safari politik digelar di sejumlah daerah. Dari sekedar mengetuk pintu ke pintu, berkeliling bertemu komunitas, hingga menggelar kampanye akbar yang menghadirkan ribuan orang. Satu putaran! Sekali lagi, kita ingin menang satu putaran. Pendukung Capres-Cawapres mulai sesumbar. Pemilihan Presiden 2024 akan berlangsung satu putaran saja. Namun, mungkinkah Pilpres satu putaran akan bisa terwujud? Hal ini tentu saja sangat sulit. Pemilihan Presiden menganut perhitungan 50% plus 1 untuk keluar sebagai pemenang. Artinya, Capres-Cawapres harus meraup suara pemilih yang sah sebanyak 50% ditambah 1% suara. Hasil sejumlah lembaga survei juga menunjukkan belum ada satupun dari ketiga pasangan kandidat yang mutlak menguasai suara pemilih di 50%. Hasil survei Daya Poltreking Indonesia yang dilakukan pada 28 Oktober hingga 3 November 2023 menyebut Prabowo Gibran berada di angka 40,2%, Ganjar Mahfud 30,1%, dan Anies Muhaimin 24,4%. Sementara yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab 5,3%. Trennya sebenarnya tidak terlalu berubah siapa yang naik dan turun. Itu poin yang temuan dari survei Desember terakhir yang sudah saya lihat kita sudah 100% pengambilan datanya. Nah, saya ingin masuk pada apa sih sebenarnya faktor yang sangat menentukan dalam dinamika naik turunnya elektabilitas pasangan capres dalam kompetisi 2024 ini. Saya lihat ada dua dari temuan survei maupun kita analisa, dua faktor yang sangat menentukan, faktor Jokowi dan faktor sosialisasi. Faktor Jokowi mengapa penting? Tentu terkait dengan approval rating Jokowi. Di sini dalam kompetisi ini ada cawapresnya Prabowo Subianto adalah Jokowi Junior, Mas Gibran cawapres. Itu faktor yang sangat menentukan dan mereka mengusung narasi keberlanjutan dari pemerintahan hari ini. Sementara ada kandidat Anies Baswedan, narasinya semakin mengkristal tentang perubahan dan itu memiliki jarak yang semakin tegas diametralnya dengan Pak Jokowi. Sehingga koreksi atau relasi antara naik turunnya tingkat approval rating yang harus dicermati. Jadi selain elektabilitas, cermati tingkat kepuasan publik kepada Jokowi itu sangat penting. Ketika jadi hubungan atau korelasi antara tingkat kepuasan Jokowi kepada Jokowi dengan elektabilitas Prabowo Gibran itu berbanding lurus. Sementara dengan Anies Baswedan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, maka potensi besar itu ke elektabilitas Prabowo Gibran naik. Pun sebaliknya, kalau turun tingkat kepuasannya, maka pasangan ini berpotensi juga turun. Sementara itu, hasil survei terbaru dari LSI Deni JA yang dilakukan pada akhir November 2023 menyebut terjadi kenaikan di pasangan Prabowo-Gibran hingga berada di angka di atas 42%. Sementara pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berada di angka di bawah 25%. Data sekarang, data LSI di awal Desember, survei akhir November, ini datanya bahwa
per hari ini dukungan kepada Prabowo itu memang sudah di atas 42%. Tapi belumlah mencapai seperti SBY dulu itu di angka 51-54%. Sementara angka buat Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dua-duanya masih di bawah 25%. Ini data hari ini H-2 bulan. Untuk menang satu putaran berarti Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud perlu tambahan di atas 25%. Terlalu banyak dukungan tambahan ini perlu mereka peroleh untuk menang satu putaran saja. Sebelumnya LSI dan IJA juga merilis survei pada elektabilitas Capres-Cawapres pada 6 hingga 13 November 2023. Prabowo Gibran berada di angka 40,3%, Ganjar Mahfud 28,6%, dan Anies Muhaimin 20,3%. Sementara 10,8% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Lembaga survei boleh saja mengeluarkan data. Namun, kepercayaan diri dari pasangan Capres-Cawapres dan timnya kadung menyeruak. Survei internal pun menjadi pegangan bahwa mereka akan bisa lolos satu putaran. Mungkinkah Pilpres akan terjadi satu putaran saja? Atau jika harus terjadi dua putaran, siapa yang akan terhenti di laga perdana? Tim TV One mengabarkan.